Biskota Frank Engen. Berjalan di bawah lorong pertokoan di Surabaya yang panas, debu-debu ramai berterbangan dihempas oleh biskota. Biskota sudah miring ke kiri oleh sesaknya penumpang. Aku terjepit di sela-sela ketiak para penumpang yang berkandungan. Berjalan di bawah lorong pertokoan di Surabaya yang panas, debu-debu ramai berterbangan dihempas oleh diskota. Berjalan di bawah lorong pertokoan di Surabaya yang panas, debu